Kita ke sorotan lainnya, 5 orang pekerja di hotel tewas di dalam lift yang terjatuh akibat tali seling lift yang mereka naiki putus. Kejadian bermula saat 5 orang pekerja yang terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki yang merupakan pekerja sebuah hotel di Ubud, Gianyar, Bali hendak turun ke lantai bawah dengan menggunakan lift. Namun, lift yang mereka gunakan tiba-tiba mengalami putus tali sehingga terjun sejauh 60 meter. 5 korban tewas di tempat. Jenazah mereka lalu dibawa ke rumah sakit terdekat. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan tersebut. Kita melakukan penyelidikan lebih lanjut dan kita belum memastikan bahwa kebenarannya bagaimana. Kita akan tetap melakukan penyelidikan dan untuk kelanjutannya nanti dari waktu kita akan jelas kepada masyarakat.